Shalom, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Inilah yang menjadi doa syukur kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Jangan mau digeser. Saudara-saudara, jika kita mendengar kata digeser, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah perpindahan tempat suatu benda atau orang sehingga ia tidak lagi berada di tempatnya semula. Istilah Toraja disukai lebih berkonotasi negatif jika berbicara tentang posisi seseorang, apalagi jika menyangkut jabatan. Biasanya ungkapan itu ditujukan kepada orang yang awalnya berada pada posisi atau jabatan yang baik, tetapi digeser ke jabatan lebih rendah, apalagi kalau berstatus non-job. Saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan bagaimana posisi jemaat di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya berstatus istimewa, di mana status tersebut bersumber dari keutamaan Kristus. Dalam ayat 15-17, keutamaan Kristus dijelaskan melampaui seluruh ciptaan, bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu, ayat 18-22 memberikan penjelasan tentang hubungan Kristus dengan jemaat, di mana jemaat adalah tubuh dan Kristuslah kepala. Dan ini terjadi melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya yang menjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Ayat 23 menerangkan bahwa status istimewa ini harus dipertahankan dengan tetap bertekun, teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa yang berpotensi menggeser jemaat Kolose dari pengharapan Injil? Yaitu ajaran yang menyesatkan dan praktik-praktik keagamaan yang palsu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, banyak hal yang dapat menggeser kita dari pengharapan Injil.
Bentuknya bisa saja berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam hubungan Kristus dan jemaat ada pengharapan Injil sehingga kita hidup di dalamnya. Untuk Tuhan, jangan pernah memberikan diri atau mau digeser dari pengharapan Injil Kristus. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman-Mu ini dapat menjadi seluruh dalam langkah kehidupan kami masing-masing. Inilah yang menjadi doa syukur kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.